Hi guys, kembali lagi bersama saya. Kalau nak tahu video kali ini pasal apa, jom view video saya sampai habis. Hello, hello. So, dalam video kali ini saya nak share macam mana nak buat perkasam ikan. Di sini kita menggunakan ikan sultan. Baiklah, caranya mudah sahaja. Pertama sekali kita kena buang sisik ikan. Kemudian kita potong saiz-saiz macam ini. Setelah dipotong, kita buang segala darah-darah ataupun kotoran pada ikan supaya nanti dia tidak akan membusuk. Setelah dibersihkan, kita sediakan garam kasar. Kemudian kita ramas-ramaskan ikan dengan garam kasar tersebut. Proses ini dilakukan secara teliti supaya garam akan meresap di dalam isi ikan tersebut. Tujuannya supaya isi ikan tersebut tidak akan membusuk ataupun rosak. Kemudian, ulang langkah yang sama untuk setiap potongan-potongan ikan. Kemudian langkah seterusnya, kita haruslah menyingkirkan air daripada isi ikan. So, kita cuba sedaya upaya untuk buang air dan kita akan tos semalaman. Mudah bukan? Kita picit-picit. Aju kan mak saya buat? Macam inilah kita buat. Kita biarkan semalaman. Tutup pakai plastik supaya tiada lalat-lalat hinggap di atas ini. Boleh je kita letak dalam periuk besar, tapi yang ni kita buat simple je. Setelah ditos semalaman, kita letak beras yang telah digirau di atas kuali. Saya tak tahulah macam mana nak sebut girau dalam bahasa Melayu. So, beras itu diletakkan di kuali tanpa menggunakan minyak sampai dia berwarna keperang-perangan. Ia akan menyebabkan perkasam ikan kita akan berbau wangi, harum dan sedap. Okey, kemudian kita kempuk-kempuk ikan itu dengan beras yang telah digirau supaya dia sebati dan meresap ke dalam isi perkasam kita. Sekarang isi ikan ini sudah siap sedia untuk disimpan di balang dan anda boleh tunggu selama 4-5 hari untuk dia siap dan boleh dimakan.
Dan kalau ada buah kepayang, bolehlah campurkan sekali. Sedapnya bau.